antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang mukmin, setiap orang muslim pasti masuk surga. Setiap orang yang mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasti masuk surga selama syahadatainnya tidak batal. Selama dia tidak membatalkan syahadatainnya dengan kesyirikan dan kekufuran. Akan tapi bagaimana cara masuk surganya? Ada di antara kaum muslimin yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu dan diazab terlebih dahulu. Ada di antara kaum muslimin yang masuk surga dengan dihisab tanpa diazab. Dan ada kaum muslimin yang masuk surga tanpa dihisab apalagi diazab. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali orang Islam itu berzina, mencuri, masuk surga. Ya, semua yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Dari tiga agama yang disebut dengan agama Abrahamik ya, secara akademis ya Bu ya, yang berani bilang pasti masuk surga cuma yang Kristen doang gitu. Saya orang Islam, saya akan bilang insya Allah saya nyampe Medan. Orang Yahudi juga akan ngomong begitu, insya Allah sampai Medan. Bedanya di situ. Bedanya, mereka tidak akan sembarangan berani bilang pasti masuk surga. Dari tiga agama yang disebut dengan agama Abrahamik ya, secara akademis ya Bu ya, yang berani bilang pasti masuk surga cuma yang Kristen doang gitu. Eh mohon maaf deh Bu, bukan nunjuk nih. Kurang lebih begitu gambarannya. Karena sudah ditebus dosanya. Sudah di, ya, sudah didoktrin bahwa mereka pasti selamat karena Yesus sudah menebus dosa manusia gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, di dalam Yahudi juga yang namanya penghapusan dosa atau penebusan dosa itu bisa dilakukan dengan cara bertobat. Sama kan Bu? Islam juga kan? Kita bertobat, mengakui dosa kita, kemudian kita tidak melakukan dosa itu lagi. Kita artinya sudah menyesali dosa itu dan tidak berbuat lagi.